Pemirsa, seorang ibu dengan membawa 3 anak nekat menerobos barisan iring-iringan pengamanan guna bertemu Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Aksi ini membuahkan hasil. Ibu ini mendapatkan 3 kalung rosario dari pimpinan Gereja Katolik Dunia. Sejak pagi tadi, ratusan warga berkumpul di sekitar Kedutaan Vatikan yang berada di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk melihat langsung iring-iringan Paus Fransiskus yang akan menghadiri acara deklarasi antar lintas agama di Masjid Istiqlal. Tidak hanya histeris, namun seorang ibu dengan membawa 3 anak nekat menerobos barisan iring-iringan pengamanan guna bertemu Paus Fransiskus dan mendapatkan 3 kalung rosario dari pemimpin Gereja Katolik Dunia. Venta Francisca tidak pernah menyangka bertemu dan melihat langsung dari dekat Paus Fransiskus. Ia menyatakan rasa syukurnya atas pemberian kalung rosario dari Paus Fransiskus. Bu anak-anak. Iya. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan kita sini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih, Bu, ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Oh gitu. Bersyukur banget. Bu. Semoga ibu-ibu yang lain juga demi perjumpaan anak-anak bisa ketemu dan bisa bersama langsung dan bisa tetap muka secara langsung. Paus Fransiskus hari ini dijadwalkan akan memimpin Misa Akbar yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan.